فيها So
Ucapan ini membuka beribu-ribu kenikmatan
Hilanglah beribu-ibu kenikmatan dalam setiap ujian.
Sirna dan lewatlah kesempatan-kesempatan luhur yang semestinya dia dapatkan dalam detik-detik kehidupannya. Hadirin hadirat, ada detik-detik mahabbah, ada detik-detik rindu kepada Allah, ada detik-detik air mata mengalir mengharapkan ridha-Nya, ada detik-detik munajat terindah yang menenangkan jiwamu dari segala kegundahan. Segala pendamannya telah Allah pasrahkan dan Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, "Wa'idtu bima fati khazain al-ard hatta wudi'a fi yadi." Aku diberi seluruh kunci-kunci dari pendaman bumi, apakah itu berupa musim kemarau yang tidak membawa kerusakan tapi membawa keuntungan, musim hujan yang membawa keuntungan, penanaman padi atau tanaman yang selalu berhasil, tambang-tambang yang mudah dimunculkan. Semua apa yang ada di bumi ini sudah diberikan kunci-kunci keberkahannya kepada Nabi Muhammad dan di tangan beliau. Hatta wudi'a fi yadi, ditaruhkan seluruh kunci-kunci pendaman bumi di tanganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salawat membuka kemakmuran dunia dan akhirat, keberkahan dunia dan akhirat. Karena Rasul sudah bersabda, Allahumma fi ana basi wallahu yu'ti, Allah yang Maha Memberi, aku yang membagi-bagikannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah sudah serahkan kunci-kunci keberkahan kehidupan ini beserta rezeki, kemudahan dan lain sebagainya. Tinggallah kita ingin mencapainya dengan mengikuti tuntunan semangat ini, makin barakah hidup kita, banyak orang merangkuk, makmur dan kaya tanpa mengikuti sunnah. Nanti akhirnya, nanti hari kedepannya, apakah kekayaannya berarti atau sekarang dia dimuliakan, dicintai, terpuji 1-2 tahun dia dicela oleh semua orang, atau saat ini dia dalam kemuliaan, sebentar lagi dalam kehinaan. Namun mereka yang berada di dalam tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ardha yarithuha 'ibadi as-salihun, bahwa bumi ini Allah berikan, Allah kuasakan pada hamba-hambanya yang saleh. Hadirin hadirat, bahasa ini saya lihat sebagian di antara mereka melihat kehidupannya sederhana, karena mereka tidak menginginkannya. Nah, mereka tidak menginginkannya. Mereka yang menginginkannya untuk membantu para rukawa, maka Allah akan berikan keluasan seluas-luasnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka mintalah kemampuan kepada yang memilikinya dan bukalah kunci keberkahan kehidupan dunia ini pada yang telah diserahkan kuncinya oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah salawat dan salam kepada sang Nabi. Hari-hari kita akan dilimpahi keberkahan dan kemakmuran. Amin, amin, amin. Dunia wal akhirah. Nanti hadirat yang dimuliakan Allah, munculnya musibah, munculnya kesulitan, munculnya bencana alam, munculnya hal-hal fitnah, pembunuhan dan sebagainya ini, bagi orang yang mengerti ilmu hadis merupakan satu syarat akan munculnya hal yang menggembirakan sebagaimana janji sang Nabi. Beliau telah mengatakan ini, terjadi nanti di akhir zaman banyak pembunuhan, banyak gempa bumi, banyak yang mengaku Nabi, banyak terjadi perpecahan, dan setelah itu Yubi Urman, setelah itu Allah tumpahkan kemakmuran karena umat ini berubah menjadi baik. Dan apa sahabat bertanya Rasulullah, kami ingin tahu itu hari-hari di saat Yubi Urman, di saat Allah tumpahkan harta seluas-luasnya dan kemakmuran kepada muslimin-muslimat itu, keadaan orang seperti apa saat itu? Rasulullah berkata, sejati wa'alika khairul lahu minat dunia wa mafiha,
mereka lebih mencintai satu kali sujud dari dunia dan segala isinya. Untuk orang seperti itulah kelak kemakmuran berlimpah. Semoga Allah memuliakan kita dengan rahasia keagungan sujud. Kencang alam kita sudah lihat berupa bumi dan lain sebagainya terus. Yang mengaku Nabi, yang pembunuhan dan lain sebagainya semua sudah terjadi tinggal satu. Itu semua sudah mengatakan yang semua disebut tadi itu sudah terjadi. Tinggal satu lagi, kemakmuran yang akan muncul. Ku bersumpah demi hadis mulia sang Nabi SAW bahwa yang saya bukan itu 5 atau 6 tahun ke depan kita akan melihat kemakmuran bagi muslimin jauh dari barisnya. Panjang umurnya sampai 5-6 tahun ke depan akan lihat bagaimana limpahan kemakmuran daripada Allah Subhanahu wa Taala sebagaimana janji Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam alladzi la yadhiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sekarang ada orang yang menangis, menangis sedih karena kesulitan, karena masalah, karena lain sebagainya. Lihat 5-6 tahun yang akan datang dan lihat kemakmuran Allah tumpahkan dalam muslimin musliman. Dikatakan oleh para mufassir kita di saat itu Allah Subhanahu wa Taala berikan kemakmuran kepada orang-orang muslimin sampai semua orang marah kepada muslimin dan para salihin karena mereka itu kemakmuran. Para muslim mengadakan usaha berhasil, bikin perkebunan berhasil, peternakan berhasil, tambang berhasil, semua berhasil. Orang-orang yang musuh Islam usahanya diusahakan oleh Allah, tanamannya diusahakan, ternaknya terkena wabah, terus dihujani oleh Allah kesulitan sehingga orang-orang lari kepada muslimin dan lari kepada salihin karena kemakmuran di tangan salihin. Hadirin hadirat, ucapan itu seakan-akan angan-angan bagi kita sekarang, tapi kalian dengar ucapan ini 5-6 tahun ke depan buktikan ucapan ini muncul. 5-6 tahun yang lalu kamu mendengar ucapan ini dan terjadi, dan itu pasti terjadi karena bukan ucapan saya, janji Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengetahui bahwa umatnya selalu sering berada dalam kesedihan, sering berada di dalam masalah, sering berada dalam himpitan kehidupan di dalam kehidupan dunianya. Maka saya mengajarkan hati mulia ini, yaitu doa yang diajarkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan para sahabat. Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan, wa ya Allah berlindung kepadamu dari gundah dan sedih. Manusia itu tentunya tidak hilang dari gundah, tapi kalau gundah dan sedih itu terus menyiksanya, hancurlah hidupnya, tidak terasa kenikmatannya dan semakin berat kepalanya. Padahal kalau yang tidak gundah dan tidak sedih, maka niscaya kenikmatannya terasa walaupun ada satu dua musibah yang terasa dalam kenikmatan. Demikian pula dalam cobaan, dia akan merasa tenang dan bersabar karena hatinya damai dan tenang. Tapi kalau sudah gundah dan sedih muncul dalam kenikmatan atau dalam musibah, tetap kita seperti di dalam neraka kehidupan. Sang Nabi mengetahui itu. Bagaimana mengobatinya? Maka berlindunglah kepada yang sangat maha menenangkan jiwa. Saya berdoa Allah menyembuhkan hati orang kafir, wahai aksi wal kesal, dan daripada tubuh yang lemah atau iman yang lemah atau semangat yang lemah atau kehidupan yang lemah, kasar dan malas. Mampu waktu ada untuk melakukan hal-hal yang mulia, malas. Mau silaturahmi bisa, malas. Mau nasihati orang, tinggal buka handphonenya, sampai semua orang sudah salat asar belum, sudah salat maghrib belum, berapa harga SMS dibagikan, malas. Padahal itu mulia dan luhur, itu mewakili zaman Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu salat tahajud, kamu salat subuh, SMS mana, sudah bangun subuh belum, sudah bangun tahajud belum, itu mulia. Zaman sekarang masuk ke SMS sana sini, jadi kalau yang menyebarkan SMS ini maka 10 SMS dapat keberkahan, yang tidak menyebarkan dapat kehinaan. Jangan percaya SMS seperti itu karena takdir Allah bukan dari SMS. Hadirin hadirat, rezeki dan kesulitan bukan
menjadi saksi lagi di umur kiamat kalau kita memakainya dalam kehidupan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah di umur kiamat adalah ditemukan daripada hadir ini dan berpikir berhaji berbiasa wajubi wadukul dan dari sifat penakut. Penakut ini bisa takut kepada musibah, bisa takut kepada manusia, bisa takut kepada makhluk gaib, bisa takut sebagian orang mengadukan pada saya mau sholat tahajud takut. Takut kenapa justru kalau maksiat setan banyak yang berputi, kalau tahajud tidak ada setan melukar. Nanti nakirat yang dimuliakan Allah, kalau dikir di tengah malam tahajud malaikat menjagamu, Allah menurunkan para malaikat menjaga kita, jangankan setan mengganggu, mendekat pun tidak bisa asalnya. Ikhlasillah ta'ala, mau dekat kepada Allah, mau dalam dan sunnah Nabi, jangankan mengganggu, mendekat pun tidak bisa setan. Kalau dalam maksiat banyak setannya, kalau dalam tahajud tidak ada setan yang mendekat, cuma setan merisaukan hati kita. Kamu buka buku nanti bilang hidup ini tidak pernah akan terjadi. Buktikan ucapan saya, selama niatmu luhur, niatmu bangun ingin dekat kepada Allah, tidak satu jin dan setan pun yang mampu mendekat. Maka hal ini bisa mengganggu kita dari kemuliaan. Salat subuh tidak berani, tunggu pemandu mau duduk hadirin hadirat dengan jukti wal kubur dan dari berusaha takut ini banyak bagaimana saya sebutkan takut pada makhluk gaib, takut pada manusia, kadang-kadang takut pada manusia tidak berani berbuat baik di hati hati seperti ini bukan berarti tidak memberani itu adalah orang yang kasar dan orang yang bengis, bukan justru orang yang paling ramah tapi orang yang paling memberani dan ramah justru orang yang ramah tapi pemberani jauh lebih ditakuti dari orang yang bengis walaupun yang pemberani. Hadirin-hadirin yang memuliakan Allah dan juga takut akan datang musibah. Kalau aku banyak beribadah dan tidak tahu cobaan, kalau aku dekat dengan Allah bila haqqallah dan minta kalau Allah cinta pada hambanya nanti dipuji. Dipuji dengan apa dulu? Bisa diri dengan kenikmatan, bisa diuji dengan keluhuran dan kemakmuran. Dan ujian Allah itu datang satu untuk membuka kenikmatan beribu-ribu sesudahnya. Hadirin-hadirat, lantas kita berpikir itu siapa suruh saja orang yang paling takwa banyak musibahnya. Alam semesta tunduk pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu dipanggil dan batu datang, pohon dipanggil pohon datang. Beliau disebut siang hari diriwayatkan oleh Anas bin Malik di dalam kitab Asy-Syifa oleh Hujjatul Islam Al-Imam Qadhi bahwa dalam salah satu riwayat beliau ingin buang air kecil dan tidak menemukan tempat yang tersembunyi di padang pasir. Maka sekarang tidak ada tempat yang sesuai tersembunyi. Sebutkan oleh kau lihat semua batu besar dan pohon sekitar sini, katakan Rasulullah memanggilmu. Maka dia datang kepada pohon berkata Rasulullah, dia dibuki. Pohon itu pun keluar dengan mengeluarkan akarnya mendekati Nabi SAW. Demikian pula batu yang besar-besar membelah bumi menutupi sang Nabi bagaikan benteng. Tunduk alam semesta pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, bulan tujuh pun dipanggil datang, disuruh terbelah. Demikianlah orang yang sangat dimuliakan Allah. Ujian satu dua tentunya kenikmatannya jauh lebih besar dari ujiannya. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, demikian nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dicintai Allah makin dicintai, makin dinikmati kenikmatan. Allah tidak ingin yang bersedih. Jika bersedih Allah beri kemudahan. Kalau jika Allah beri yang kesedihan, menjadikan kesedihannya membuat dia semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dipermudah hidupnya supaya tidak sulit ibadah kepada Allah. Karena dia mencintai Allah. Ya Allah, ya Allah, minal aji wal besar, minal yudhi wal kukul, daripada perasaan takut dan dari perasaan fikir. Kadang-kadang orang itu berbeda, ya. Orang-orang yang mempunyai harta yang banyak, tapi semakin banyak hartanya semakin sulit mengeluarkannya. Kalau uangnya punya 100 ribu, ya berat dia keluarkan 1 ribu. Tapi kalau uangnya 1 juta, 10 ribu masih ringan. Kalau 10 juta, 100 ribu, pikir dulu. Kalau 1 miliar, 1 juta.
pikir-pikir dulu. Dan begitu hadirin hadirat semakin luas keimanan, bisa membuat orang semakin pikir. Dan hadirin hadirat yang seperti ini yang dirisaukan. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada sang nabi untuk tidak terlalu berbuat seluas-luasnya. Ada orang yang punya uangnya 100 ribu, berikan saja kepada semua orang yang meminta. Akhirnya imannya yang lemah, esok datang kebutuhannya, dia berkata, mana ini Allah, aku dermawan ke Allah tidak memberi rezeki. Sungguh hal seperti ini, awalnya dia bersifat dermawan, akhirnya dia ingin memperbudak Allah dengan keinginannya. Hati-hati dengan yang seperti ini, maka berikhlaslah dengan apa adanya yang ada pada kita, sedekahkan semampunya terluas daripada kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Minat junti wa kubul meminat haji wa kesel minat junti wa kubul meminat umirat berjanji wa minta arti wakah kerjaan dan daripada tumpukan utang yang banyak. Banyak-banyak yang punya usaha, utangnya banyak tapi berjalan, masuk hutang, ayah lagi, masuk hutang, selesai lagi. Tapi ada orang yang terjebak hutang lagi, hutang, terus hutang. Ini yang disebut Allah, tumpukan hutang. Rasul tahu itu sangat menyulitkan umatnya. Bagaimana caranya minta kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalan kehidupannya. Wa qahrijal ditindas, penindasan oleh orang-orang lain, bahkan ditindas oleh siapa saja, oleh kerabatkah, oleh kasihkah, oleh temankah, oleh siapapun, maka hal itu bisa terhindar. Bagaimana caranya ini bisa bebas dari kesedihan, bebas dari kebutuhan, bebas dari semua yang saya sebutkan ini? Bagaimana caranya? Perbanyaklah kemuliaan Sang Pembawa Rahmat dan Jalan ini yang mengajarkan kita rumah ini untuk menyingkirkan hal-hal seperti ini. Orang yang mengamalkan ini ada di dalam Wibdul Lawin Al-Imam Mujahid Islam Barakat bin Anam Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Fadar Alayhi Rahmatullah. Baca setiap pagi, setiap sore. Maka Allah SWT memperbudak hari-harinya. Jika ada kegundahan, jika ada kesedihan, tidak sebesar daripada dia yang tidak mengajar. Jika ada hutang, jika ada penindasan atau lainnya, akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, itu kita bahagia, tenang dan damai dengan tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak punya kasih sayang, maka dirisaukan dia tidak mendapatkan kasih sayang ilahi. Jadi semakin kita bengis kepada orang lain, hati-hati takdir Allah semakin bengis kepada kita. Maka semakin kita berlemah lembut kepada orang lain, Sang Maha Pengasih dan Penyayang makin berlemah lembut kepada kita. Maha lembutlah kepada orang semampunya, dan berusaha orang yang berbuat jahat kepada kita atau akan jaga diri kita. Karena banyak dari teman dan saudara kita itu berbuat kemungkaran karena dijebak oleh syaitan. Hatinya tidak mau, hatinya ingin baik. Mungkin dia melihat kalian hadir ke majelis, hatinya terpanggil, walaupun dia sedang dalam keadaan dia mungkar dalam dosa, dilihat pengen seperti orang ini, aku ingin seperti dia hadir ke majelis, tapi dikalahkan oleh kekuatan syaitannya. Nanti ada lain waktu. Hal seperti ini hadirin-hadirin yang memberi kasih hati, hidayah ada di hatinya, tapi dia dikalahkan oleh kekuatan syaitannya. Maka perlu dikasihani, disuruh dengan kelembutan dan diajak kepada keteguran. Warisi perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hari-hari kita, bukan nanti harus jadi dai semua, namun jadilah penyeru ke jalan keluhuran di rumah, di tetangga, di pekerjaan, di sekolahan. Kenalkan budi-budi yang baik pada ayah bunda. Kenapa ayah ibu saya selalu kasar sama saya? Kalau kau berlemah lembut padanya sekali, dua kali, tiga kali, seminggu, dua minggu, belum satu bulan kau berlemah lembut pada ayah ibumu, kau akan jadi orang kesayangan. Dan kau tidak akan di
sudah sakit di perasaan mulai dari dulu, mulai dari anak yang dibanggakan. Sangat malukan dan saya bertanya semua orang, hampir semua orang yang bengis kepada orang seseorang lainnya, jika dia makhluk budi, maka dia akan berubah menjadi baik, hadir-hadir dan menjadikan Allah. Kenapa? Karena pedang akhlak dan budi pohar itu adalah pedang cahaya. Kalau pedang besi hanya merenggut dan merobek, dada bisa merobek, jiwa bisa merobek, jatuh, membunuh paling banyaknya tidak lebih dari itu. Tapi pedang cahaya itu menembus sanubari, merubah hati yang keras menjadi hati yang lembut penuh cahaya, membuat orang yang bengis menjadi orang yang sangat sering menangis, membuat orang yang selalu berbuat jahat menjadi orang yang selalu berbuat baik, membuat musuh terjahat menjadi teman tersedia. Itulah pedang cahaya akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian banyak saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Riwayat Sahih Bukhari dan lainnya, orang yang berkata kepada Rasul, jika ada orang yang lebih benci dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi setelah kena akhlak beliau berubah menjadi orang yang paling dicintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin-hadirat, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita, juga kepada guru-guru mulia kita, Nabi Muhammad dan Nabi Putri Muhammad bagi Allah Syekh Muhammad Abdullah Nabi Ibrahim Haidi Pak Ibrahim dan Pak Rami Nirmai, semoga dipanjangkan usia mereka dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengabulkan hajatnya dan kita semua yang hadir dan bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah rahasia keagungan doa. Allahumma inna na'udzubika min al-'ajzi min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal futur wa na'udzubika min dhalali al-dayn wa qahri al-rijal wa ibadallah ya rabbana dari kami kegundahan dan kesedihan, kami berlindung kepadamu dari gundah dan sedih, kami berlindung kepadamu dari mana sifat takut dan sifat kikir, kami berlindung kepadamu daripada impingan hutang dan juga dari penindasan, kami berlindung kepadamu dari segala musibah. Wahai yang maha menyingkap musibah menjadi rahmat, wahai yang maha menggantikan kesulitan dengan kemudahan, wahai yang maha menerbitkan matahari dari kegelapan malam, terbitkan rahmat dan pengampunan dan kebahagiaan pada hari-hari kami yang tiada pernah terbenam sampai kami berjumpa denganmu di hari perjumpaan. Wahai yang maha memanggil setiap hambanya menuju kedekatan dan ridhonya, lebih-lebih pastikan siang dan malam kami dilewati dalam kelurahan, perbaiki keadaan kami yang masih dalam keinginan angkat menuju kelurahan, yang dalam kelurahan tampakkan dalam kelurahannya. Ya Rahman Ya Rahim, kumpulkan kami dalam cahaya kelurahan dunia dan akhirat, muliakan kami dengan kemuliaan ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin Ya Rahman Ya Rahim. Wahai yang maha mulia dan maha mengetahui, wahai pencipta alam semesta dari tiada, wahai yang maha menjadikan seluruh alam semesta ini tetap bertahan selama masih ada yang memanggil namamu, la tahrumus sa'ah hatta la yuqala bil ardi Allah Allah, wa la tahrumus sa'ah ala rajulin yaqulu Allah Allah. Tiada akan datang hari kiamat selama masih ada yang memanggil nama Allah Allah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seorang yang berkata Allah Allah, maka kiamat tiada akan menimpanya. Maka sembilan nama yang maha luhur yang dengan menyerunya tersingkaplah dan terjauhkanlah musibah. Kalau hari kiamat yang merupakan kehancuran alam semesta saja tertahan karena orang yang berzikir Allah Allah, lebih-lebih lagi musibah yang kecil dalam kehidupan kita akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maqul jami'an ya Allah 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 ya Allah.
يا أرى